Cara bikin sambal cakalang, rebus cakalangnya, bikin bumbu ulek sama bumbu blender, lalu potong-potong bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita goreng bumbu yang dapat blender. Nah, ini bumbu yang dapat ulekan dicampurin seperti ini biar beda teksturnya. Potong-potong tomatnya lalu dimasukkan ke bumbu tadi. Dan ini dia goreng daun jeruknya, lanjut dicampurin daun jeruk dan sambal dan juga ikan cakalang yang telah direbus. Nah, jadi sebelum direbus ikan cakalangnya Pak disuir-suir dulu ya teman-teman biar kecil-kecil. Nah, lalu ulek-ulek sampai matang. Nah, sebentar lagi mau matang baru dimasukin daun kemangi biar ada wanginya begitu. Nah, tambahin juga bawang goreng. Lalu udek-udek, nah ini sudah matang sambal cakalangnya, tinggal kita makan pakai nasi.